Perusakan bendera PDI Perjuangan diketahui pada Selasa 10 Januari kemarin. Lokasi perusakan di wilayah Kalirejo antara lain di seputaran eksit tol Ungaran, Jalan MT Haryono, dan depan Balai Kelurahan Kalirejo. Sebelumnya, DPC PDIP Kabupaten Semarang melakukan pemasangan bendera partai di tempat-tempat umum maupun depan rumah kader untuk memperingati hari ulang tahun ke-50 partai. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang meminta apabila ada masyarakat yang tidak suka adanya pemasangan atribut PDIP ataupun pemasangan atribut dianggap melanggar estetika supaya menyampaikan ke kantor partai ataupun pengurus di masing-masing wilayah. DPC PDIP Kabupaten Semarang akan menertibkan sendiri agar suasana tetap kondusif. Nanti potensi-potensi untuk konflik dan nanti justru akan memancing suasana yang menjadi panas atau tidak kondusif. DPC PDIP Kabupaten Semarang belum berencana melakukan upaya hukum terkait perusakan bendera dan atribut tersebut. Harapannya perusakan bendera partai politik tidak terulang karena bisa menimbulkan potensi konflik. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah.